Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini saya akan membahas tentang sustainable fashion. Sustainable fashion merupakan pendekatan untuk produksi pakaian yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari seluruh siklus hidup produk. Sustainable fashion juga dapat diartikan sebagai konsep mode yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan dan masyarakat, sambil mempromosikan praktik-praktik produksi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks sustainable fashion adalah 1. Bahan busana. Bahan busana yang digunakan dalam produksi pakaian harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka berasal dari sumber yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Misalnya, memilih bahan organik atau dari alam seperti wool, sutra, serat tumbuhan, bahan daur ulang, dan yang ramah lingkungan. 2. Proses produksi pakaian. Proses produksi pakaian harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan manusiawi. Misalnya, menggunakan teknologi yang lebih efisien dan mengurangi penggunaan air, bahan kimia dan energi. 3. Keadilan sosial. Memastikan bahwa pekerja dalam rantai pasokan pakaian diperlakukan secara adil dan dihargai dengan memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman. Saat pekerja melakukan pekerjaan harus diperhatikan segi ergonomiknya. 4. Pemasaran dan penjualan. Produsen harus mampu menarik konsumen untuk memilih pakaian yang berkelanjutan, mengedukasi tentang nilai lingkungan dan sosial, serta cara merawat pakaian sehingga dapat bertahan lama. 5. Memperpanjang umur produk. Mengurangi limbah dan memperpanjang umur produk dengan mengajarkan konsumen untuk merawat pakaian mereka dan memperbaiki atau mengubahnya jika diperlukan. 6. Kolaborasi dan inovasi. Mengembangkan kolaborasi dengan mitra yang berkomitmen pada tujuan yang sama, serta mengadopsi teknologi dan inovasi yang dapat membantu memperbaiki praktik dan produk. Ada beberapa label dan sertifikasi yang mengidentifikasi produk sebagai sustainable fashion, seperti GOTS, Global Organic Textile Standard, Fair Trade, dan Blue Sign. Produk yang sudah memiliki label dan sertifikasi ini menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar tertentu untuk keberlanjutan. Intinya, sustainable fashion harus mempertimbangkan semua aspek produksi mulai dari bahan baku, proses produksi, kondisi kerja, penggunaan produk, pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan, hingga penggunaan label dan sertifikasi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keberlanjutan.